Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini untuk menyambut Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, saya membuat kue dengan tema merah putih. Kali ini saya membuat bolu kukus dengan takaran sendok. Rasanya sangat enak, buatnya juga gampang banget. Yuk simak videonya sampai selesai. Campurkan semua bahannya dari 25 sendok makan tepung terigu. Untuk takaran sendoknya tidak terlalu munjung dan tidak terlalu peres. Dan terigunya saya pakai protein sedang. Kemudian tambahkan dengan 14 sendok makan gula pasir dengan takaran sendok penuh ya. Lalu setengah sendok teh garam, 1 bungkus vanili bubuk, 1 sendok teh SP dengan takaran penuh seperti ini. Sekarang kita tambahkan dengan 14 sendok makan air putih. Selain itu boleh pakai susu cair, santan atau air soda ya. Kalau teman-teman punya gelas takar, airnya boleh ditakar sebanyak 140 ml. Yang terakhir, kita masukkan 2 butir telur. Oke, sekarang kita mixer dengan kecepatan paling tinggi. Dikocok sampai mengembang, putih dan tanpa gelembung udara ya. Untuk stand mixer yang saya gunakan ini dari Mito tipe MX700, kapasitasnya sangat besar yaitu 7 liter, terus desainnya juga sangat mewah banget. Selain itu, daya listriknya juga sangat rendah. Nah, ini adonannya sudah mengembang. Warnanya sudah putih pucat. Sekarang kita matikan mixernya dulu. Pastikan adonan sudah betul-betul mengembang. Terus adonannya itu mulus tanpa gelembung udara ya. Kalau masih ada gelembung udara, kita mixer lagi sampai gelembungnya itu betul-betul hilang. Ambil secukupnya adonan, kemudian tambahkan dengan pewarna sesuai dengan selera. Saya memakai warna merah tua. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga supaya lebih memudahkan untuk memasukkan ke dalam cetakan. Oke, sekarang kita siapkan cetakan yang sudah dialasi dengan paper cup. Kemudian tuangkan adonannya secara bergantian dari warna putih, merah, dan lakukan semuanya sampai cetakannya penuh ya. Nah, di tahap ini teman-teman boleh sambil memanaskan kukusan supaya nanti saat kita selesai menuangkan adonan ke dalam cetakan, kukusan sudah panas dan siap untuk digunakan. Setelah selesai, sekarang kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah mendidih dan sudah beruap banyak. Dikukus selama kurang lebih 15 menit dengan api paling besar. Setelah dikukus kurang lebih 15 menit, bolu sudah matang. Sekarang kita angkat. Setelah itu kita keluarkan bolunya dari cetakan dan biarkan bolu dingin dulu sebelum dikemas. Supaya bolu tetap lembut dan tidak kering, setelah dingin kita kemas ke dalam plastik ya. Nah, untuk mengemasnya cukup mudah, kita hanya membutuhkan plastik OPP. Untuk ukurannya tergantung cetakan masing-masing ya, karena saya memakai cetakan kurang lebih 6 cm. Untuk plastik OPP-nya saya memakai ukuran 11 cm. Dan ini dia hasilnya, bolu kukus mekar dengan tema merah putih. Meskipun hanya menggunakan takaran sendok, tapi semua bahan yang saya gunakan ini takarannya betul-betul pas. Manisnya juga pas banget, teksturnya juga pastinya super empuk dan lembut banget.
Tips membuat bolu kukus anti gagal, pastikan telurnya teman-teman memakai telur yang betul-betul fresh. Contohnya dari putih telurnya itu sangat kental ya. Terus untuk air kukusan juga jangan terlalu banyak, cukup sampai satu ruas jari aja. Dan dipanaskan sampai beruap betul-betul banyak ya. Oke, semoga bermanfaat, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.